Apabila berdusta seorang hamba Allah, kita nih mulai sudah terdusta, berdusta. Sekali berdusta, mudahan Allah memelihara ya Allah, menjaga akan. Apalagi bebinian-bebinian lah dijaga, jangan sampai mendustai laki. Bilanya sudah terdusta, kalau bilang kena kada tapi percaya lagi-lagi ya mudah. Ya Allah, mana aja laki duit di sini tahu. Apabila bini-bini tak ambil duit laki, apabila bini-bini tak cuntan duit laki, lakinya kada ridha, maka dosanya lebih gonol daripada 70 ribu maling. Umah sasak kalayan akalayan bi 70 ribu kada menampung LP kang arinya tah lembaga pemasyarakatan Taluk Dalam. Ada menampung 70 ribu gara-gara mencuntan duit laki. Nah ini tadi. Nah, jadi bilanya kita mulai berdusta, niscaya jauh dari fadlanya oleh malaikat 1 mil. Berapa 1 mil tu? Ada sahabat bertakun lawan guru bari. 1 mil itu berapa? Bisa sekolah lebih pada 1 kilo. Ya Allah, jauh mana malaikat? Ada mau berparak. Jadi munnya malaikat kada mau berparak, misalnya malaikat Mikael kada mau berparak, apa kabar? Ya rezeki luput terus. Rezeki tu luput terus. Malaikat bejauh saking napanya jar nang jadi bejauh, yaitu karena bosok dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Awak kita bosok bau buruk. Kita nang kucing mati, tikus mati jigin napa ya? Mau lo parak kita pada akal bejauh kita menghindar kita. Jadi bau bosok, bau buruk apabila kita ini sudah mulai berdus. Hati-hati dengaran berdusta. Malaikat muar bebau awak kita, bau bosok, bau buruk gara-gara berdusta.